Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan aku Lili Solate. Dan untuk video kali ini aku akan mereaction lagu dari Rosa yang berjudul The Hurt. Judulnya The Hurt Your Hurt, yang artinya hati yang tersakiti. Video ini adalah Korean video ini. Sebenarnya ini adalah versi Koreanya ya, dan bulan kemarin juga sudah dibikin lagunya, tapi untuk yang aku reaction ini adalah untuk movie ya, video klipnya dari Rosa yang versi Korea ya teman-teman. Dan di video ini juga ada Lee Dong Hae, anggota dari Super Junior juga. Yang untuk penasaran kita lihat videonya. Ini burungnya. Oh, ini suasananya senja ya. Rosa itu cantik banget ya. Dan untuk video ini sangat menyentuh sekali ya. Itu versi Koreanya juga sangat bagus, versi Indonesianya itu sudah bagus banget. Dan ini ya, versi Koreana ini benar-benar gak kalah bagusnya. Ada iklan susunya. Dan ini ya, ada itu, ada nanti ada Lee Dong Hae, anggota dari Super Junior ya teman-teman. Nah, ini dia, cakep banget ya, cakep banget itu Lee Dong Hae, ganteng, sama Rosa juga serasi ya, mereka akan video call itu, satu yang di Korea, satunya di Indonesia, wah kelihatannya. Dia mau pergi bentar, mungkin cowoknya lagi telepon. Mungkin dia cowoknya lagi telepon, kayaknya yang cowok Lee Dong Hae itu suka sama dia, tapi dia nggak berani ngomong. Dia selalu video call, mungkin teman dekatnya. Rosa itu cantik banget. Rosa itu adalah diva Indonesia ya. Dan sudah tidak dilakukan lagi dengan itu. Ya, buat versi Korea juga bagus banget. Oh, ini mungkin ini cowoknya ya. Cowoknya, yang cowoknya sekarang. Oh, ini Dion. Oh, aku tahu ini Dion. Dion Wiyoko. Aduh, mau ngomong apa ini? Aduh, mau ngomong apa dia? Kita lihat, jadi deg-degan aku. Dia sedih ya. Kita nggak bisa bareng lagi. Bisa putus. Mungkin karena dia selalu video call sama itu ya, yang cowok itu, temannya itu ya. Meskipun putus gak apa-apa, kan ada temannya yang lebih baik. Kalau aku setuju sama yang Lee Dong Hae itu. Ini waktu dulu mungkin kenapa aku pacaran. Coba
kasih juga ini. Mungkin kurang perhatian kali ya. Seperti sama lagi banget kali itu. Ini kayak sedih banget, dia itu kayaknya pengen tahu temennya lagi patah hati, kayaknya dia langsung mau kesana. Teringat dulu, mungkin kayaknya dia suka itu sama Suransi. Iya, lagunya itu sedih banget, sebenarnya sedih banget. Kita itu seperti terbawa dengan ikut terbawa lihat seperti lihat sebuah movie, melihat Korean drama. Ini pantasnya bikin soundtrack film yang lagi sedih-sedih gitu. Iya bu. Bagus banget. Sebenarnya sedih ya, lagunya itu sedih banget. Ada kelanjutannya enggak ya? Aduh, mau lihat kelanjutannya. Bagus banget untuk versi Koreanya, sangat menyentuh, sangat mengena sekali di hati ya. Dan menurut aku lagu ini bagus banget untuk versi Indonesianya, versi Koreanya juga bagus banget. Dan sampai di sini dulu video reaction dari aku, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.